Audio Jungle. Ada hand scoop bersih dan ada hand scoop steril. Ini sih, saya Suster Nancy yang berdinas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Apa benar dengan Bapak L? Boleh saya lihat identitasnya? Oh iya, benar ya Pak. Pada tangan saya ke sini, saya ingin membersihkan jalan nafas Bapak dari sekret atau lendir supaya jalan nafas Bapak lancar dan nyaman. Jalan air, gelas, pakai sabun, gosok, bersihkan punggung jari, sela-sela jari, punggung ibu. Punggung jari, ibu jari, telapak tangan menggunakan ujung paku, lalu bilas. Perhatikan selesai. Bapak, saya ingin mengecek pernafasan Bapak ini ya. Keras. Sekarang saya ingin cek mesin suction-nya. Lalu buka katheter suction-nya, tapi hanya sebagian aja. Dan ini bersifat steril. Sekarang saya ingin memakai sarung tangan steril. Apakah Bapak sedia? Ya, jika Bapak bersedia, saya izin keluar mempersiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Di sini saya akan membedakan hand scoop yang non sama yang steril. Tuang NaCl ke kompor. Pasang. Pasang katheter suction ke tuang. Lalu nyalakan mesinnya. Matikan dulu langsung. Ini sih Pak, saya ingin melakukan lalu lepas hiperoksigenisasinya. Bapak, saya ingin membersihkan sekret atau lendir yang ada di mulut Bapak. Sedikit agak tidak nyaman ya Pak. Kedalamannya 10 cm. Saya mulai ya Pak. Lalu buang sekret atau lendirnya. Thank you.
lakukan yang kedua kali. Saya lakukan yang kedua kali ya Pak. Lalu matikan mesin suctionnya. Copot kateter suction dan buang ke bengkok. Setelah itu, lalu lepas handscoot. Bapak, sekarang saya ingin lepasin bapak lagi ya. Selesai pasang kiper oksigenisasinya. Jika Bapak butuh bantuan lagi, Bapak bisa pencet tombol yang ada di sebelah Bapak atau menyuruh keluarga Bapak untuk memanggil perawat di nurse station. Saya izin merapikan alat dan cuci tangan ya Pak.